KPM. Hai, assalamualaikum. Selamat petang semua. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Ya, macam biasa, kita digegarkan dengan berita hari ini kes meningkat mencecah 11,000. Jadi Afiq harap kita sama-sama dapat memerangi wabak penyakit COVID-19 ini bersama dengan cara mematuhi SOP. Duduk rumah baik-baik, elok-elok, jaga kebersihan, patuhi SOP, dan kalau ada salah seorang ahli keluarga yang bekerja, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kebersihan diri. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita dengan adanya, tada, magic kan? Tiba-tiba ada roti dalam poket Afiq. Kenapa ada roti hari ini? Sebab subjek kita hari ini memang ada kena-mengena dengan roti ni, sebab macam mana boleh ada dalam poket ni? Pelik juga. Tak apalah, sekarang ni kita nak tahu siapa cikgu hari ini. Mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Itulah dia cikgu kita hari ini, dan subjek kita adalah catering dan penyajian. Sebab itulah adanya roti hari ini. Baiklah, tanpa buang masa, inilah dia cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Herlina. Ya, assalamualaikum saya. Cikgu. Waalaikumsalam. Okey cikgu, sebenarnya subjek catering ni dia banyak ke pasal roti je cikgu? Sebenarnya subjek catering ni banyak, sangat banyak. Kalau Afiq nak belajar, memang perlukan masa yang panjang. Kena mengenal satu persatu daripada produk asas sehinggalah produk yang lengkap. Baiklah. Kalau macam tu saya ni tahu makan je, cikgu. Baiklah. Jadi sekarang ni, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, cikgu, kita nak buat demonstrasi mematuhi SOP menggunakan hand sanitizer. Silakan cikgu ikut saya. Okey, jadi cikgu silakan gunakan hand sanitizer. Kemudian, okay, saya pula gunakan. Okey. Baiklah. Jadi, murid-murid di rumah, sekarang ni kita nak tahu juga apa pandangan calon mengenai subjek catering dan penyajian ini. Susah atau senang ataupun menyeronokkan? Mari kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Saya memang minat dalam bidang masakan. Saya tengok peluang untuk jadi usahawan juga sangat tinggi dalam bidang makanan. Jadi, saya memilih untuk sertai kelas catering ini. Sebab saya nak belajar dengan lebih mendalam tentang pengurusan dapur, kaedah dalam masakan, cara untuk mengendalikan bahan dan sebagainya. Kelas catering sekolah saya juga sering mengadakan projek jualan. Secara tak langsung, saya berminat untuk mempelajari cara-cara untuk menguruskan sebuah perniagaan, dan saya harap selepas tamat pembelajaran, saya dapat mencapai cita-cita saya sebagai chef. Saya selalu menolong ibu saya menyediakan kedai makan. Jadi di sekolah, saya melihat pelajar catering membuat TV dan berniaga. Saya melihat cara mereka menghidang dan menghias makanan itu sangat cantik, walaupun menu itu sebenarnya biasa dan menekannya menu itu sama seperti macam mana saya menjual di kedai. Tetapi mereka menghias dan menghidang makanan itu untuk lebih nampak eksklusif dan mahal. Jadi timbullah minat saya untuk sertai kelas catering, dan sebab saya ingin belajar menghidang makanan jadi seperti seorang profesional. Semoga saya dapat menaiki taraf kedai ibu saya untuk menjadi sebuah kedai eksklusif satu hari nanti. Ayah saya mempunyai penjagaan catering. Oleh yang demikian, saya ingin membantu ayah saya memperkembangkannya lagi pada masa yang akan datang. Subjek ini memberi peluang kepada saya untuk mendalami ilmu masakan dan penyajian secara formal. Didik TV KPM. Ya, itulah dia. Sebab itulah kita pegang roti hari ini. Kemudian subjek ni memang menarik.
memang akan membuatkan saya lapar. Baiklah, jadi hari, kita dah tahu dah pandangan calon mengenai subjek ini. Apa yang penting, kita kena ada minat kan cikgu kan? Ya, betul. Baiklah, tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Okay. Jadi murid-murid di rumah boleh sentiasa bersedia dengan buku nota untuk catat segala ilmu yang akan disampaikan oleh cikgu Herlina nanti. Dan sekarang, terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Afi nak pesan kepada semua yang menonton kita pada hari ini, jangan lupa untuk mematuhi SOP. Gunakan hand sanitizer, pelitup muka paling penting, jangan lupa. Dan kalau kita pergi ke mana-mana tempat, jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, kita nak berkenalan dengan pelajar dari SMK Alang Iskandar Perak. Kita ada 4 pelajar yang akan bersama dengan kita. Mari kita sama-sama saksikan. Inilah dia. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Selamat petang. Yeah. Baik, Afi nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri. Boleh? Silakan. Boleh. Kita mulakan dengan Mas Nila. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Mas Nila Atika Mulisiri. Saya dari SMK Al Iskandar Bagasara Perak. Okey, seterusnya di sebelahnya Fiza. Assalamualaikum. Saya nama Fiza binti Abdul Rahim. Saya dari Sekolah Menengah Al Iskandar Perak. Okey, kemudian seterusnya Nur Fazana, dekatkan mic kat mulut ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazana binti Rosli. Boleh panggil saya Fazana. Dan saya daripada Sekolah SMK Al Iskandar. Okey, dan yang terakhir sekali kita ada Khairina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Raja Nur Khairina binti Raja Azman Shah. Boleh panggil saya Raja. Saya daripada Sekolah SMK Alang Iskandar. Okey, terima kasih Raja. Okey, inilah dia keempat pelajar. Kalau nanti ada soalan ke ataupun nak menjawab jawapan, jangan lupa untuk dekatkan mic dengan mulut. Okey? Alright, baiklah. Tanpa buang masa, sekarang ni kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Herlina dengan subjek catering dan penyajian. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey, selamat petang semua. Okey. Yeah. Sebelum kita bermula, kita tengok dulu profil guru. Okey. Saya akan berkongsi serba sedikit mengenai catering dan penyajian modul 4 hidangan asas. Okey. Kita tengok untuk hasil pembelajaran kita hari ini, kita berharap supaya pelajar dapat menerangkan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 jenis roti dengan betul, kemudian menjelaskan 2 daripada 5 fungsi bahan asas, kemudian menilai hasil roti. Okey. Okey, dalam modul 4 hidangan asas, sebenarnya standard kandungan ada 8. Sangat banyak tajuk yang perlu dipelajari. Jadi sebelum saya bermula, saya nak tanya dulu pelajar saya, masih ingat ataupun tidak tajuk-tajuk dalam hidangan asas? Okay, siapa nak cuba menjawab? Siapa nak cuba? Ada yang ingat? Dia ingat. Mas Nila ingat? Ya, saya. Okey, cuba Mas Nila. Roti, kuih tempatan, snack dan pastri. Okey, terima kasih Mas Nila. Yeah. Okey, sebab tajuk hari ini pun roti, jadi benda pertama yang disebut adalah roti. Okay, kita tengok. Okey, satu persatu. Yang pertama, 1.4.1 iaitu minuman. Yang kedua, bijirin dan hasil bijirin. Kuih tempatan seperti yang Mas Nila sebut tadi. Kemudian ada pastri. Roti. Biskut. Kek dan hiasan. Dan yang terakhir adalah snack. Okey. Kita teruskan modul 4 hidangan roti. Okey. Dalam hidangan roti ni, kita akan menilai juga dari pentaksiran bilik darjah ya. Okey, untuk pentaksiran bilik darjah, dalam hidangan asas, sekiranya pelajar menghasilkan hidangan berasaskan resipi standard yang diberi, pelajar telah mencapai tahap 3, TP3. Okey, kemudian yang ke TP4, pelajar yang seterusnya perlu menilai daripada hasil hidangan yang dah dimasak,
menilai apa kriteria dia. Contohnya macam roti. Sekiranya buat roti, apa kriteria yang perlu ada pada roti? Bermaksud mesti gebu, mesti lembut, kan? Okey. Tipi 5, maksudnya pelajar kena mencadangkan nilai tambah daripada roti yang ada, apa yang perlu ditambah kepada roti itu. Okey. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan tipi 6, pelajar perlu menghasil dan mempersembahkan resepi baharu. Okey. Kita tengok untuk roti, kita ada jenis roti, fungsi, okey, jenis dough, merancang menu. Kemudian untuk 4.5 sehingga 4.5.4 sehingga 4.5 sehingga 0.9. Ada susah-susah, dah lama tak? Tak apa, cikgu. Okey. Yang ini pelajar kena melaksanakan berdasarkan resipi standard, kena melaksanakan, membuat amali. Sebab tu saya cakap dalam modul 4 ni pelajar sangat seronok sebenarnya sebab pelajar boleh buat amali, boleh belajar membuat. Okey. Okey, yang terakhir sekali, mencipta resepi barulah. Seperti yang saya cakap tadi, mencipta resepi baru. Okey, jadi cikgu, sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu, cikgu. Okey, okey. Okay, jadi pelajar-pelajar ataupun murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami kerana kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak. Kalau nak bercakap, jangan dekat-dekat. Okey, jadi kita nak sambung lagi sesi pelajaran kita dengan subjek catering dan penyajian. Silakan Cikgu Helena. Okey, terima kasih Afiq. Okey, tajuk yang seterusnya adalah jenis-jenis roti. Seperti yang Afiq boleh lihat, saya dah bawa pelbagai jenis roti hari ini. Ya, saya pun ada. Okay. Nanti Afiq boleh cuba setiap jenis roti itu dan apa perbezaan dia. Rasa, dari segi rasa, dari segi tekstur. Okay. Sebelum itu, saya nak belajar saya juga. Masih ingat tak jenis roti ini? Okay, ada pelbagai jenis roti. Ada sesiapa yang masih ingat? Okay, siapa nak cuba? Fiza, ingat tak? Saya cikgu. Okay, Nur Fazlana. Okey. Dua jenis roti yang saya ingat ialah roti gandum dan roti manis. Okey, roti gandum dan roti manis. Terima kasih Fazlana. Okey, kita tengok sama. Betul tak? Okey, roti manis betul lah ataupun dipanggil sebagai sweet bun. Okey, ciri dia dah nama pun roti manis mestilah rasa manis. Tekstur dia lembut. Okey, sama ada dengan inti ataupun tanpa inti. Okey, dikategorikan sebagai rich dough. Okey, yang ni saya akan masuk kemudian. Sebab yang ini jenis roti, nanti kita akan belajar pula jenis-jenis dough roti. Okey, ini adalah contohlah. Okey, roti manis. Okey, kemudian roti gandum seperti yang Fazlana sebut tadi kan, whole wheat bread. Okey. Diperbuat daripada biji gandum, berwarna sedikit keperangan dan tekstur dia lebih kasar. Okey, ini adalah contoh. Okey, yang ketiga flatbread. Roti pipih, maksudnya roti yang nipis tu kan? Okey, kita tengok contoh dia. Ini adalah contoh flatbread. Okey, dah selalu makan sebenarnya kan? Yeah. Cuma tak tahu nama. Tak tahu nama. Dan yang keempat adalah specialty bread. Specialty bread ni sebenarnya hampir sama dengan roti biasa. Cuma bila kita sebut pasal roti ini, kita akan bayangkan roti itu menggambarkan negara. Menggambarkan sesebuah tempat. Macam tu. Sesebuah roti yang special lah maksudnya. Selalunya roti specialty bread ni dia ada keistimewaan dia. Dibuat dengan tangan secara tradisional kan. Tak gunakan mesin. Oh, jadi macam contoh cikgu roti baguette dari Perancis tu. Ha ya, yeah, pandai kan? Pun. Nah, ya yeah, itu adalah specialty bread. Okey. Okey. Okey, seterusnya ini contoh dia, contoh-contoh dia lah. Okey, seterusnya bahan. Okey, sebelum kita buat roti kita kena tahu apa bahan yang kita gunakan untuk membuat roti. Okey, bahan ni ada bahan asas dan juga bahan tambahan. Okey, yang paling asas dalam membuat roti yang pertama ada tepung. Allahu Akbar. Sekejap ya. Dah lari-lari dah ni. Okey. Apa cikgu? Yang pertama ada tepung gandum. Okay. Tak nak keluar ni.
Oh, dia tak nak keluar. Dia keluar asas juga. Okey, ha, okay. Tepung gandum baru keluar. Okey. Okey, pertama tepung gandum. Mesti guna tepung gandum. Kedua, yeast. Okey, yang ketiga, menggunakan garam. Dan yang keempat, menggunakan air ataupun cecair. Itu yang asas. Ha, kalau dah ada empat ni, dah boleh jadi roti. Cuma kita nak kena tambahkan bahan lain untuk menjadikan roti yang lebih pelbagai, lebih sedap. Okey. Kita tengok bahan tambahan. Okey, untuk bahan tambahan kita ada gula. Sebab tu bila dah tambah gula jadi roti manis, roti kan? Manis. Okey. Yang kedua tambah lemak sama ada margarin, mentega. Okey, ataupun shortening lah, boleh tambah shortening. Dan cecair. Okey, cecair ni bermaksud telur ataupun susu, tak semestinya air lah. Okey, telur juga dikategorikan sebagai cecair. Okey. Cikgu macam yeast, cikgu? Ha, ya. Ah, itu adalah bahan tambahan? Bahan asas. Oh, itu adalah bahan yeast asas. Kalau tak ada yeast, nanti roti itu tak jadi gebu, tak naik. Hmm. Bila kita mengadun adunan roti itu nanti, dia tak akan jadi yang kembang tu. Tak mengembang. Oh, dia tak naik lah. Okey. Kita tengok apa fungsi-fungsi. Tadi kan Afiq tanya yeast itu kan. Okey. Kita tengok fungsi dia. Yang pertama, tepung gandum. Apa fungsi tepung gandum? Okey, yang pertama fungsi tepung gandum adalah membentuk struktur asas pada roti tu. Okey, tak ada tepung, maksudnya tak jadilah roti kan? Okey. Kemudian dari segi tepung, kita ada tepung berprotein tinggi, sederhana dan last sekali ada tepung berprotein rendah. Okey, berbeza, setiap tepung ni akan berbeza. Yang paling sesuai untuk membuat roti selalunya tepung berprotein tinggi. Ataupun kalau senang, kalau kita pergi kedai bakery ke, kita tanya je tepung roti ada tak? Kalau orang kampung kan selalu mak-mak kita kan. Okey. Tepung roti ada tak? Ha, itu sebenarnya tepung berprotein tinggi. Okey. Okey, fungsi bahan asas. Yang kedua, iaitu yeast. Yang Afiq tanya tadi. Okey, yeast. Fungsi dia adalah untuk mengembangkan dan meringankan tu. Bila adanya yeast, sebab itulah roti yang kita makan tergebu, lembut saja. Okey. Jenis yeast, dekat sini ada yeast basah. Okey, ini bentuk contoh dia lah, yeast basah, yeast kering dan yeast segera. Okey, berbeza yeast kering dengan yeast segera. Kalau yeast kering, kita perlu aktifkan dia. Okey, macam mana nak aktifkan yeast? Maksudnya kena campurkan dengan air yang suam. Nah, campurkan air suam, masukkan gula. Baru dia, kita biarkan sekejap, baru dia naik. Dia akan berbuih kan? Itu adalah yeast kering. Kalau yeast segera, kita tak perlu aktifkan dia. Kita cuma buka daripada packaging, kemudian tuang ke dalam adunan. Oh, terus boleh guna. Ya, terus boleh guna. Tak ada masalah. Oh, kalau itu kalau kita nak aktifkan yeast, kena tuang air suam. Kalau tuang air sejuk, apa jadi? Boleh, tapi dia bergantunglah. Agak lambat lah. Macam itu, agak lambat. Tapi kalau air sejuk pun, dia tengok suhu dia. Sejuk, jangan terlalu sejuk. Dan suam pun, jangan terlalu panas. Kalau air suam tu kita rasa macam dah suam kan? Sebenarnya air itu terlalu panas, yeast itu akan mati. Okey, maksudnya air yang sejuk mungkin dalam macam chill-chill water lah. Okey, faham. Okey, seterusnya. Okey, untuk bahan yang seterusnya adalah cecair. Okey, cecair macam tadilah kita tengok kan, ada telur, ada susu ataupun boleh juga kita tambahkan dengan air. Okey. Okey, seterusnya perasa. Okey, perasa ni lah yang tadi ada garam, ada gula kan. Okey, menambah rasa. Okey, cuma bila kita buat roti, kita tak boleh, sewaktu kita buat mengaktifkan yeast tu kan, kita tak boleh tambah garam dalam tu. Sebab garam boleh menyebabkan yeast tu mati. Okey. Sebabnya garam dia menghalang yeast tu daripada mengembang kan. Jadi kita hanya tambah gula je dalam tu, tak aktifkan dia. Garam masuk masa bila? Garam masuk ke dalam adunan. Masuk dalam adunan. Kemudian yeast sudah kembang, baru kita campur dalam tu. Okey. Okey, dan yang terakhir lemak. Okey, lemak kat sini ada margarin, ada mentega dan juga ada shortening. Okey, kita tengok apa beza tiga-tiga tu. Okey, margarin diperbuat daripada lemak sayuran. Okey, butter bahan tenusu. Okey, dan shortening. Shortening adalah 100% lemak. Okey, ada kadang-kadang 100% lemak shortening tu lemak sayuran dan ada juga lemak haiwan lah. Tapi kalau shortening ni dia lebih stabil. Bermaksud kalau suhu bilik, kan kalau dekat dapur kadang panas kan. Okey, shortening dia lebih tahan.
kalau guna mentega, butter, butter dia lebih mudah untuk cari, untuk lembik. Bermaksud dia tak tahan. Tapi dari segi rasa, dia lebih sedap dan dia lebih wangi sebenarnya. Cuma dia tak tahan pada suhu lah. Yeah. Okey, kalau shortening, kalau kita gunakan shortening, kita punya produk pun lebih stabil. Tak mudah lembik, tak mudah cair, maksudnya macam tu. Sebab tu kadang kalau buat biskut sekalipun, ramai yang guna shortening. Bermaksud campur lah, bukan 100% shortening, tapi campur. Campur shortening dengan nisbah yang sesuai lah. Okay. Dengan campur butter, sama dengan margarine ataupun butter. Ya. Tapi margarine lagi murah daripada butter. Ya, sebab tu kadang bila untuk perniagaan, kita lebih banyak menggunakan margarine lah. Dan margarine lebih stabil sebenarnya berbanding dengan mentega. Baik. Okey. Okey, jenis dough. Yang ni yang saya cakap tadi, ini adalah jenis dough. Tadi jenis roti, ini adalah jenis dough. Yang ni pun saya nak bagi soalan pada pelajar saya. Boleh. Ingat tak jenis-jenis dough? Okey, siapa yang ingat? Fiza? Ya, saya ingat lah cikgu. Saya ingat. Okey, silakan. Dough yang pertama, dia dough rendah lemak. Yang kedua, dough satu langkah. Okey, terima kasih Fiza. Dough rendah lemak dan dough satu langkah. Okey, kita tengok. Okey, dough rendah lemak yang Fiza sebut tadi adalah lean dough. Okey, dipanggil lean dough. Okey, ini adalah contoh roti yang diperbuat daripada dough rendah lemak. Okey, yang kedua, straight dough. Dough satu langkah yang Fiza sebut tadi adalah straight dough. Straight dough method. Okey, maksudnya yang ini kita campur je semua dalam dalam adunan tu, bekas tu, kemudian kita adun sahaja. Okey, yang ini lebih sesuai menggunakan yeast segera lah. Terus masuk je semua. Okey. Ini contoh roti. Roti manis tadi kan yang ini pernah manis. Fazana sebut tadi. Okey, roti manis. Roti manis, kaedah dia adalah kaedah straight dough. Okey. Okey, dan yang ketiga rich dough. Yang ini lemak dia tinggi dan gula juga tinggi. Okey. Okey. Ini berinti lah. Okey, dan yang keempat, sponge dough. Sponge dough. Ini bermaksud dicampur. Satu dough campuran roti biasa. Okey, dan satu lagi campuran tepung air. Okey, maksudnya nanti kita akan dapat dua jenis adunan. Kemudian baru dicampur sekali. Okey, macam saya bawa ni kan contoh ni. Oh, cikgu ada buat contoh? Ya. Okey, macam ni kan. Ini adalah sponge dough. Method yang sama. Bermaksud roti dia akan jadi lain dan roti dia akan lagi lembut sebenarnya. Dia macam, kita rasa macam ada rasa macam kek kan? Tapi dia sebenarnya roti. Oh, maksudnya roti ni dia sedikit macam kenyal eh? Dia macam lembut. Lembut yang seakan-akan macam kek lah. Macam kek. Okay. Kita rasa macam kek kan? Macam sponge kek. Ya, pandai. Baik. Okey, seterusnya. Okey, yang ini proses. Proses menyediakan dough. Okey, yang pertama mengadun. Dah campur tadi, adun kan. Yang kedua menguli. Kali yang pertama, dia ada step dia. Kali pertama menguli. Yang kedua penapaian, maksudnya kembangkan dulu. Okey, yang ketiga. Ini dah selepas penapaian dough akan naiklah, kembang dua kali ganda. Kemudian yang keempat punching, tumbuk sikit untuk keluarkan udara. Kemudian bahagikan kepada saiz yang kita nak. Okey, kemudian bulatkan lagi. Okey, dan rehatkan lagi. Okey. Kemudian barulah kita bentuk mengikut jenis roti yang kita nak. Kemudian rehat lagi sekali bagi kembang. Okey, bagi naik lagi sekali. Okey, kemudian last sekali barulah membakar. Okey, sebab tu kadang-kala orang serik nak buat roti. Sebab apa? Sebab roti ni proses dia sangat lama. Okey, bila buat kat rumah proses dia jadi lama. Okey, macam tadi yang pertama tu kita mengadun. Okey, masa kita mengadun roti, adunan yang mula-mula kita hasilkan tu akan melekit. Melekat ke tangan. Kita rasa macam lembik kan? Jadi kesilapan yang selalu kita lakukan, kita tambah tepung sebab tu. Tambah tepung sebab kita rasa adunan tu lembik. Tapi sebenarnya tak perlu. Sukatan tu dah betul, kita cuma uli sahaja. Semasa kita menguli tu, lama kelamaan dough tu akan jadi lebih kenyal. Macam mana nak tahu dia dah kenyal tu? Maksudnya kita tarik macam ni, dia akan terbentuk satu lapisan. Lapisan yang tak koyak,
tapi nipis. Ha, maksudnya macam tu. Okey. Lepas menguli kali pertama tu, dah uli sampai 20 minit, 30 minit. Kemudian kita rehatkan dia. Ha, macam kita lah dah penat kan, dah kena uli ni. Okey, kemudian rehatkan dia. Rehat waktu penapaian tu, letakkan dia dalam mangkuk, tutupkan dengan kain. Kain yang lembap. Okey, tutupkan dengan kain yang lembap. Kemudian biarlah. Mungkin untuk kali yang pertama, mungkin kita boleh biarkan dalam 40 ataupun 1 jam. Oh, lama. Ha, lama. Bagi dia kembang sampai sekali ganda. Oh. Ha, macam tadi ada gambar kan? Yeah. Daripada separuh mangkuk, nanti kembang naik penuh. Mm-hmm. Okey, dah kembang. Okey, bila dah kembang tu maksudnya dia dah ada udara banyak kan? Yeah. Okey, jadi pancing. Ha, masa ni tumbuk dia. Okay. Oh, itulah masa untuk itu masa dia. Tumbuk. Untuk keluarkan angin. Dia, keluarkan udara dia. Uh-huh. Okey, tapi janganlah marah dia pula tumbuk terus kan? Okey. Tumbuk, kemudian uli. Mm-hmm. Uli. Kemudian bahagikan ikut portion lah, ikut kuantiti yang kita nak guna. Maksudnya roti apa kita nak buat. Saiz apa kita nak buat. Jadi kita bahagi siap-siap. Okey, cara nak tahu saiz tu sama atau tidak, kita timbanglah. Maksudnya potong, timbang. Okey, selepas tu kita membulat. Maksudnya macam tadi ada gambar kan? Setiap satu tu bulat. Yang ni yang pelajar tak suka buat sebab bila nak buat tu kan banyak roti. Lenguhlah, duk bulatkan benda tu. Kena sikan dia, tangan tu bulatkan. Okey. Okay, kemudian bagi rehat. Rehat lagi. Banyak rehat eh? Banyak rehat. Okay. Sebab tu cakap buat roti ni, masa dia lama sebab berehat. Okey, kalau kita kilang ataupun kedai, kita dah ada peralatan yang sesuai sebenarnya. Kita dah ada tempat untuk kita panaskan doh tu. Kita dah ada alat untuk kita uli. Jadi tak perlulah kita nak menguli dengan tangan tu sampai 20 minit. Yeah. Okey. Kemudian kita membentuk. Ini bentuklah. Kita nak bentuk apa? Macam-macam jenis ada. Nak bulat ke? Nak bentuk macam tu ke? Nak bentuk dandan ke? Tak kisah. Okey. Okey, kemudian lepas dah bentuk tu, susun atas dulang. Okay. Bagi dia rehat lagi sekali. Oh. Okey, rehat lagi. Roti ni banyak berehat. Oh, banyak naik lemak roti ni. Nak rehat nak je. Nak rehat je. Okey, bagi rehat lagi. Okey, masa ni dia akan dalam dulang pembakar tu dia akan mengembang lagi sekali. Mm-hmm. Dua kali ganda. Dia akan kembang lagi sekali. Cuma sewaktu kita bagi rehat, kita kena tutup dengan kain lembap supaya apa? Supaya dia tak kering. Kulit lapisan luar dia tu tak kering. Oh, okey. Okay. Kemudian last sekali bila dah kembang, barulah kita sapukan dengan air susu kan. Susu yang dicampur ataupun kita masukkan gula ke. Masa tu bancuh gula ke, sapu. Yeah. Ataupun telur. Okey. Masa tu dah boleh sapu dan bakar. Okey. Proses membuat roti ni, saya pernah bersama pelajar sampai balik lambat lah. Sebab tunggu rehat je kan. Tapi sementara menunggu kan ada sejam kan. Jadi waktu tu kita boleh lah buat inti. Buatlah benda-benda lain. Jadi step-step ni mereka perlu hafal. Maksudnya mereka perlu tahu langkah-langkah untuk penyediaan roti. Ya, sebab kalau terskip, nanti roti tu tak jadilah. Okay. Cara untuk menguli pun kena betul. Sebab apa? Sebab bila kita menguli kadang-kadang kita tengok melekit, kita tambah tepung dan kita uli lagi. Bila dah uli lama-lama dia akan jadi keras. Dia dah kenyal kan? Kita tambah lagi butter. Yang tu yang jadi tak jadi, roti tu tak jadi. Bila kita bakar keluar-keluar tengok roti tu macam padat. Sepatutnya berongga kan? Okey, lepas tu bila potong roti tu tengok kat tengah, atas tu berlubang, kat bawah padat. Tu sebenarnya banyak kesilapan-kesilapan lah. Okey. Okey, seterusnya kita terus kepada soalan. Terus soalan. Yang ni yang ditunggu-tunggu. Okey. Okey, untuk soalan catering KSSM, kita ada bahagian A dan bahagian B sahaja. Kita dah tak ada dah bahagian C. Okey, untuk bahagian A hanya ada 15 soalan dan bahagian B ada 4 soalan. Okey, kita tengok Okey, yang pertama, roti ialah adunan dough daripada campuran gandum, yeast, garam, air serta bahan tambahan lain. Okey, bahan tambahan lain tu seperti gula, lemak, telur dan susu serta melalui proses fermentasi. Okey, nyatakan dua kaedah asas penyediaan dough roti. Tadi dah sebut tadi kaedah banyak-banyak kan? Betul. Okey, dua kaedah yang asas dalam penyediaan roti.
Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Kena Afi jawab. Saya cikgu. Okey, silakan. Okay. Karina. Dua kaedah sedia dough, lean dough dan juga straight dough. Okey, terima kasih. Ya, yeah, terima kasih. Okay, Lindo Karina dan juga Street Do. Tadi sebenarnya ada tadi siapa yang dah jawab tadi kan soalan yang awal-awal tu. Kita tengok betul. Fizah, Fizah dah jawab tadi. Fizah dah jawab tadi. Tapi Fizah senyap je. Tak jumpa pun. Okay. Dia bagi peluang. Bagi peluang dekat Raja Karina. Okey, Lindo pertama dan yang kedua adalah Street Do. Samalah. Betul lah jawapan dia. Okey, yang ni dua markah je. Okey, okay, yang kedua soalan berupa fakta. Maksudnya yang ni kena betul. Tak boleh nak cadang-cadang rasanya buat macam ni, rasanya buat macam ni. Tak boleh main agak-agak ni. Tak boleh agak sebab okay, ini soalan fakta. Okey, diberi soalan. Okey, roti manis merupakan satu contoh klasifikasi roti. Okey, tadi ada empat kan contoh jenis-jenis roti tadi. Okey, sekarang dia dah sebut dah roti manis. Okey, soalan dia nyatakan tiga contoh roti selain roti manis. Okey, dia nak tiga contoh roti dan selain, dia dah sebut dah selain roti manis. Jangan tulis semula roti manis tu. Yang ini sebab tu saya cakap, yang ini adalah soalan fakta bermaksud tadi ada empat sahaja jenis. Roti manis dah diberi, bermaksud pelajar kena ingat lagi tiga. Wajib ingat. Okey. 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 Nak cuba ke? Siapa nak cuba? Silakan. Afi pun ingat roti manis. Okey, silakan. Mas Nila. Mas Nila. Roti gandum, flatbread, speciality bread. Specialty bread. Okay. Specialty bread. Okey, sama ke dengan jawapan yang Afiq fikir? Ya, yeah, okay, betul. Okey, kita tengok betul tak? Okey, roti gandum, whole wheat, okey, flat bread dan specialty bread. Okey, betul lah. Bermaksud yang ini tak boleh salah sebab ini hanya ada empat sahaja. Dah diberi satu dan ada lagi tiga. Kalau kamu tulis semula roti manis tu, salah dah. So, rugilah satu markah. Okey. Okey. Yang ketiga. Okey, sebelum cikgu kita mulakan soalan yang ketiga ni, kita nak bagi mereka berehat dulu. Okay. Cikgu pun berehat, murid-murid di rumah pun boleh berehat. Jadi terus setia bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Dan apa yang paling penting, jaga kesihatan anda dan jaga kebersihan. Okey, kita nak teruskan lagi bersama dengan Cikgu Helena dengan subjek catering dan penyajian. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Kita teruskan, sambung semula. Boleh. Okey, soalan seterusnya adalah tulis jawapan. Dan ini berdasarkan item perwakilan. Bermaksud dah diberi ciri, kita cuma nyatakan sahaja. Okey. Okay. Contoh diberi kat sini kan? Okey, berikut merupakan pernyataan tentang jenis roti. X ni dah diberi mempunyai rasa manis, bertekstur lembut, dikategorikan sebagai rich dough. Okey, dan Y adalah diperbuat daripada biji gandum, bertekstur kasar dan berwarna sedikit perak. Okey, jadi nyatakan jenis roti bagi X dan Y. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Hai cikgu. Fazana. Okay, untuk X ialah roti manis, manakala untuk Y roti gandum. Okey, terima kasih. Kita tengok betul ke tidak. Okey, yang betul ini pun tak boleh salah. Okey, sebab apa? Sebab ciri itu dah diberi. Ciri itu dah berfokus kepada jawapan dah. Okey. Roti manis dan juga roti gandum. Okey, betul. Tahniah Fazana. Okey, yang seterusnya jawapan carta alih. Okey, yang ini pelajar perlu menulis lima proses terakhir. Okey, keyword dia adalah lima proses terakhir. Okey, dalam penyediaan dough. Okey, dia bermula dengan membahagikan dough kepada saiz yang dikehendaki. Tadi kan ada banyak tadi kita dah tengok kan? Okey, bahagikan dough kepada saiz yang dikehendaki bermaksud selepas itu. Okey. Kemudian mengembangkan dough sekali lagi. Yang ini pun telah diberi. Bermaksud sekali lagi ni kali yang berikutnya, bukan kali yang pertama dah. Okey, jadi ada lagi tiga jawapan yang perlu kamu nyatakan. Ya. Okey, boleh siapa cuba? Siapa nak cuba? Fizah nak cuba ya tu. Okey. Fizah. Yang pertama bulatkan dough dan rehatkan. Lepas tu yang kedua bentukkan mengikut jenis dan yang ketiga glaze ataupun bakar. Okey, terima kasih Fizah. Okey, betul lah. Okey, tadi dah bahagikan, kemudian kita
bulatkan dough tadi yang saya cerita nak kena bulatkan kan. Okey, kemudian bentukkan dough mengikut roti yang kita nak buat tu. Okey. Okey, kemudian dia dah ada dah seterusnya mengembangkan dough sekali lagi kan. Okey, dan yang terakhir glaze kemudian bakar dalam suhu yang sesuai lah. Okey, seterusnya tulis betul atau salah. Okey, untuk slot saya yang sebelum ini saya pernah cerita pasal bentuk soalan ini. Dan saya pernah tunjukkan pelbagai teknik menjawab menggunakan soalan yang sama, okey, tapi diberi betul dan salah. Okey. Kali ini betul dan salah juga, tapi cuba perhatikan betul-betul, tandakan betul dalam kurungan tu dia menulis perkataan betul. Bermaksud perkataan itu perlu ditulis pada ruang jawapan, bukannya kita tanda tik ataupun pangkah. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, straight dough method menggunakan kaedah mencampur semua bahan pada satu masa. Betul atau salah? Siapa nak cuba? Dah. Fiza? Diam. Betul, cikgu. Betul. Betul lah, confirm lah. Okey, kita tengok. Okey, alhamdulillah betul. Okey, pandai Fiza. Okey, sponge and dough method menghasilkan roti bertekstur, berkerak dan juga garing. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Salah. Okey, tahniah Farzana. Salah. Okey. Lindo diperbuat daripada campuran cecair seperti telur dan susu untuk menambah keenakan. Betul atau salah? Orang lain pula cuba. Salah. Boleh kot? Ah, masa ni lah jawab apa? Salah. Salah, ha? Okey. Okey, tahniah Mas Nila. Okey, seterusnya, lindo mempunyai kandungan bijirin yang tinggi. Dah tak tahu nak. Betul. Okey, kita tengok. Betul. Okey, betul. Okay, dan yang terakhir, rich dough selalu digunakan untuk membuat bun berinti dan dinner rolls. Ke Afiq nak jawab yang ni? Cuba je, tak ada masalah. Cuba, eh. Okey. Rich dough selalu digunakan untuk membuat apa tu? Bun berinti dan dinner rolls. Betul ke? Betul. Okey, kita tengok. Betul. Pandai. Okey. Nanti dah boleh dapat hadiah roti. Okey. Okey, seterusnya. Okey, untuk yang ini, pilihan dan padanan. Okey, sebenarnya bentuk soalan macam ni pun ada dua jenis. Yang ini pilihan dan padanan. Bermaksud kita perlu memilih. Cuba perhatikan, pilihan jawapan ke atas ada 6. Sedangkan yang ditanya ataupun definisi yang diberi ini hanya ada 5. Bermaksud daripada 6 jawapan yang diberi, anda perlu, pelajar perlu memilih 5 sahaja. Okey, dan satu lagi, pilihan dan padanan, dia ada padanan sahaja. Bermaksud sekiranya pernyataan 5, okey, pilihan jawapan juga 5. Yang tu padanan. Okey, yang ni dia pilih dan padan. Okey. Kita tengok yang pertama. Didefinisikan sebagai cecair yang boleh diminum, menghilangkan dahaga, menyegarkan badan serta melancarkan sistem perkumuhan. Apa yang dikategorikan sebagai cecair yang boleh diminum ni? Minuman, cikgu. Minuman. Minuman. Okey, dah namanya pun kan dah didefinisikan yang boleh diminum, cecair yang boleh diminum. Mestilah minuman. Okey. Yang kedua, disediakan daripada hasil bahan mentah tempatan. Okey, seperti tepung pulut, ubi keledek, kelapa dan juga gula Melaka. Dah fikir. Kuih tempatan. Betul ke? Okey, tak apalah sebab Afiq dah jawab. Kita tengok. Tahniah lagi sekali, Afiq. Okey, kuih tempatan. Okay. Sebenarnya, kalau baca dengan betul, dah ada dah keyword dalam soalan tu kan? Nampak tak? Yang pertama tadi, dia dah tanya dah cecair yang boleh diminum. Dan yang kedua, disediakan daripada bahan mentah tempatan. Dah disebut dah. Cuma pelajar kena alert lah. Okey, yang ketiga, adunan daripada asas, daripada bahan asas itu tepung gandum, yeast, garam dan air. Ini saya yakin Fiza boleh jawab. Silakan Fiza. Fiza cuba. Kalau salah. roti jawapannya. Nasib baik. Ya, roti. Dah seharian hari ini belajar roti, salah juga, siap. Okey, roti jawapan dia. Okay. Yang seterusnya. Jenis hidangan yang terdiri daripada confectionery, buah-buahan ke kacang, sandwich, biskut dan juga coklat. Jawapan dia snack. Okey, thank you Farzana. Snack, betul lah. Okey, cuma yang ni kita tak sebut hari ni sebab dia banyak lagi kan. Okey, so yang seterusnya terdapat 3 kaedah menyediakan dough. Kaedah gaul ramas, kaedah putar dan kaedah enjut.
Siapa nak cuba? Okey, biskut. Okey, tanya. Okey. Saya boleh tanya dia orang sebab dia orang dah belajar. Yeah. Ha, jadi kalau yang roti saya bolehlah tanya Afiq. Okey. Okey. Okey, yang ini yang saya sebut tadi padanan sahaja. Bermaksud diberi tiga pernyataan dan diberi tiga pilihan jawapan. Ha, bermaksud setiap satu pilihan jawapan tu untuk satu pernyataan. Okey. Ha, tak ada yang inilah macam tadi kan ada enam kan. So satu tu salahlah apa maksudnya yang untuk pengganggu sahaja kan. Okey, kita tengok yang pertama. Antara hiasan yang sering digunakan adalah buttercream, whipped cream, fondant, royal icing dan juga frosting. Kategori apa ni? Kategori kek dan hiasan. Kategori kek dan hiasan. Pandai sebab dia memang suka makan kek. Wow. Okay. Yang kedua, kuih ketayap, seri muka dan donat adalah hidangan yang dihasilkan daripada gandum. Nah, apa dia? Bijirin dan hasil bijirin. Okey, bijirin dah hasil. Bijirin. Okey, bijirin dah hasil bijirin. Kita tengok. Okey, betul. Dan last sekali, tadi kalau kamu buat dalam exam, dah jawab yang pertama, tanda dekat jawapan kat atas kan? Dah tick. Tick kat situ. Bermaksud ada lagi yang terakhir tu, ada satu je lah lagi. Ada satu je yang tinggal. Bermaksud tengok pernyataan dia tu betul tak? Terdiri daripada hidangan savoury seperti sardin gulo dan manis seperti Cream puff. Betul tak? Okey. Pastry. Okey, betul lah. Kan? Yeah. Okey, walaupun tinggal satu saja, walaupun dah tanda tadi, tetap kena baca juga pernyataan tu sebab apa? Takut tersilap. Okey. Okey, yang terakhir bahagian B. Okey, untuk bahagian B hari ini saya hanya share satu soalan sahaja. Okey. Okey, penilaian. Kita nak menilai okey, hasil masakan kita iaitu roti. Okey, roti ialah adunan daripada tepung gandum, yeast, garam dan air serta bahan tambahan yang lain. Okey, berdasarkan darjah satu ni, nyatakan jenis roti tersebut. Okey, kita terus kepada ruang jawapan. Nyatakan jenis roti tersebut. Roti apa tadi roti tu? Roti sweet bun. Okey, roti sweet bun ataupun roti? Roti manis. Roti manis. Okey. Kemudian ditanya berikan dua bahan asas kan? Ditanya tadi dua bahan asas dan fungsi setiap bahan asas tersebut. Okey, siapa tahu? Siapa ingat tadi dah sebut tadi? Bahan asas tadi. Afiq lah. Tepung dan yeast. Raja awal tepung lagi. Dan yeast. Tepung dan yeast kita tengok. Okey, betul lah. Tepung dan yeast. Okey. Tak sempat Afiq nak cuba. Okey, tak apa. Okey, fungsi setiap bahan. Okey, fungsi yang pertama, tepung. Okey, fungsi tepung. Siapa nak jawab? Afiq boleh jawab yang yeast. Bahan struktur roti. Okey, kita tengok. Roti. Membentuk struktur. Roti. Asas struktur roti tu. Okey, Afiq nak jawab tadi kan? Apa fungsi yeast? Mengembangkan yeast? Okey. Afiq baguslah, ingat terus. Okey, untuk mengembangkan adunan tadi. Okey, dan membangkitkan aroma dan rasa lah. Okey, okay. Yang seterusnya langkah penyediaan. Okey, tengok dekat soalan tadi, langkah penyediaan ni hanya ada 5 markah. Bermaksud kamu pelajar boleh tulis 5 langkah sahaja. Tadi kan langkah ada banyak kan? Yeah. Jadi gabungkan langkah-langkah tu. Okey, siapa boleh cuba langkah yang pertama? Campur semua bahan dan uli. Campur semua bahan dan uli. Okey. Campur semua bahan bermaksud bahan kering dan bahan basah lah. Okey, bahan kering dan bahan basah ke dalam mangkuk dan uli sehingga sebati dan kenyal. Okey, yang kedua, langkah yang kedua. Rehatkan dough sehingga kembang dua kali ganda. Okey, thank you. Okey, bulatkan dough, tutup dengan kain maslin, kemudian rehatkan dough sehingga kembang dua kali ganda. Okey, langkah yang ketiga. Uli dan bulatkan. Apa dia? Uli. Uli dan bulatkan. Uli dan bulatkan. Okey, kita tengok. Tumbuk dough. Tadi Afiq dah bagi tips dah tadi. Oh, Afiq tunjuk tadi betul. Tumbuk. Dah macam ni. Betul. Nampak tak Afiq lebih ingat daripada ni pelajar ni. Okey, tumbuk dough untuk mengurangkan udara tadi. Uli dan bulatkan semula. Betul, Fiza jawab tadi kan bulatkan semula. Cuma dia terlupa untuk tumbuk tadi. Jadi Fiza jawab jawapan seterusnya. Okey, Fiza jawab jawapan seterusnya. Langkah yang keempat. Langkah yang keempat. Afiq nak denda Fiza ni. Bahagikan. Bahagikan pada saiz
dikehendaki. Yeah. Bahagi kepada saiz yang dikehendaki. Alah, kita tengok. Kesian okay. Fiza. Sorry Fiza. Tak sengaja. Malu Fiza. Okay. Baik. Bahagikan dough kepada saiz yang dikehendaki. Kemudian dan bulatkan dan rehat lagi. Hmm. Okey. Dan langkah yang terakhir. Siapa belum jawab? Dah lari dah. Raja hilang dah. Okey. Siapa boleh jawab? Yang terakhir. Terakhir sekali. Mas Nila nak cuba? Ha, takkan Fizah lagi kot. Siap Fizah. Bentuk dough. Okay. Bentuk dough rehat sampai kembang dan bakar. Okey. Kita tengok. Bentukkan dough. Ha, kembangkan lagi sekali. Kemudian bakar di dalam ketuhar. Okey. Okey. Tahniah. Okay, dah dapat tahniah. Jawapan yang betul semua. Ha, Afiq okay. Pun dah berjaya menjawab soalan hari ini. Okay. Baiklah. Jadi cikgu daripada ada 4 je murid dah termasuk saya dah ada 5 murid dah hari ini untuk belajar topik pada hari ini. Baik cikgu. Cikgu, ada apa-apa yang cikgu nak rumuskan daripada pembelajaran kita pada hari ini? Okey. Untuk hari ini kita dah belajar mengenai roti. Dan kita dah belajar mengenai cara-cara untuk kita menjawab soalan bahagian A dan bahagian B. Jadi saya rasa pelajar-pelajar dah boleh buka minda dan boleh nampak bentuk-bentuk soalan dan cara-cara untuk pelajar menjawab soalan. Ya. Okey. Baiklah. Jadi Afiq harap kepada murid-murid yang di luar sana dapat memperolehi keputusan yang cemerlang berdasarkan apa uji minda dan juga beberapa soalan yang kita dah cuba tadi. Sebentar Afiq nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Hailina. Dan juga pelajar dari SMK Alang Iskandar Perak. Kepada Fazana, Fiza, Mas Nila dan juga Khairina. Fiara, anda dapat keputusan yang cemerlang nanti, okey? Lebih-lebih lagi untuk subjek kita hari ini iaitu catering dan penyajian. Baiklah, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri program pada hari ini, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid-murid di luar sana kerana sudi menonton dan bersama kami dari awal sehingga akhir. Jadi kalau anda nak terus lagi mengulang kaji, teruskan setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Harapan saya kepada pelajar SPM tahun ini supaya tinggikan usaha, tingkatkan usaha dan memberi fokus kepada SPM yang akan menjelang. Saya percaya kamu ada kekuatan itu, namun begitu kekuatan itu harus juga dibantu dengan rasa insaf diri ataupun untuk mengubah diri sendiri. Kekuatan ada pada kamu dan cikgu yakin bahawa kamu boleh melakukan. Yang penting adalah kamu jangan tertinggal dalam pelajaran melalui PDPR yang cikgu sediakan, guru-guru kamu sediakan. Saya percaya kamu akan menjadi pelajar yang cemerlang. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya kepada semua pelajar dan calon-calon SPM, tabah dan pandai membahagikan masa, rebut peluang untuk menimba ilmu dan semoga semua calon akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021 nanti ya. InsyaAllah. Amin.